Selamat kembali ke carikas.com. Ya, tu dia Total dan Popa. Mercedes-Benz Malaysia dah lancar varian baru untuk Mercedes-Benz C-Class generasi kelima, iaitu C350E plug-in hybrid. Jadi dalam video ringkas hari ini, kita nak tengok apa best pasal saloon plug-in hybrid baru ini. Jadi C350E ni rupa dia lebih kurang sama je dengan Mercedes-Benz C300 sebab kedua-dua model ini lengkap dengan AMG line package. Bumper depan belakang memang lebih garang sikit, siap dengan spoke oil 18 inci AMG dan typical Mercedes dapat juga lampu LED penuh yang agak pintar. Tapi apa yang separate kan model ini daripada C-Class lain ada kat belakang. Jom tengok. Okey, dekat quarter panel belakang sebelah kiri ni anda akan jumpa satu flap lebih dan ini bukan flap untuk tangki minyak. Malah kat belakang dia ada port pengecas AC 11kW dan kat sinilah anda boleh plug in dan charge bateri 25.4kWh yang berada dekat dalam kereta ni. Jadi dengan wujud dia pengecas tadi, maksudnya ada bateri kat dalam kereta ni yang fungsi bersama motor elektrik yang digandingkan sekali dengan enjin 2 liter 4 silinder turbo petrol yang kat sebelah saya ni. Kesemuanya memberikan output agak tinggi, combine 313 horsepower dan 550 Nm daya torque. Kesemuanya membolehkan saloon ini memecut dari 0 ke 1 km sejam hanya dalam 6.1 saat. Paling penting sekali, penjimatan minyak ni plug-in hybrid dan menurut Mercedes-Benz ia mampu mengguna serendah 7.7 liter per 100 km. Okey, sekarang kita masuk ke dalam kabin Mercedes-Benz C350E baru ni. Tak heran lah, lebih kurang sama je dengan mana-mana model C-Class yang sedia ada. Siap ada panel digital meter dan juga panel infotainment digital yang dijanakan menggunakan MBUX. Ada voice command, ada Apple CarPlay, Android Auto dan kesemua yang anda expect daripada jenama Mercedes-Benz ni, siap dengan balutan kulit untuk seat dan ada juga sunroof. Oh ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa ini adalah model plug-in hybrid. Jadi ia mampu berjalan dengan hanya menggunakan tenaga elektrik dan menurut Mercedes-Benz, ia mampu berjalan sejauh 117 km dengan menggunakan tenaga elektrik sahaja. Jadi sebanyak itulah serba sedikit saya boleh beritahu tuan-tuan dan puan-puan tentang Mercedes-Benz C350E plug-in hybrid baru yang dipasang di Pekan Pahang dan anda boleh tempah atau pre-order sekarang pada harga jangkaan RM355,000. Delivery awal akan mula bulan depan pada bulan Mac. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan tentang varian plug-in hybrid Mercedes-Benz C-Class baru ini? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan seperti biasa, untuk info lanjut, layari carikas.com/news. Save more, more save. Carikas.